Polda Aceh beserta Polres Jajaran menurunkan 700 personil dalam pelaksanaan operasi Patuh Selawah tahun 2024. Operasi tersebut akan berlangsung selama 14 hari. Dimulainya operasi tersebut tandai dengan apel gelar pasukan operasi Patuh Selawah tahun 2024 di Mapolda Aceh. Operasi ini berlangsung pada 15 Juli hingga 28 Juli mendatang. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko mengatakan operasi dalam bentuk Harkam Tipnas bidang lalu lintas yang didukung instansi terkait akan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, dan humanis, serta didukung penegakan hukum lalu lintas secara elektronik, statis, dan mobile untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Kartiko juga menekankan agar seluruh personel yang terlibat operasi dapat melaksanakan penegakan hukum dengan tegas, tetapi tetap humanis dan persuasif dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas di wilayah Aceh. Jadi untuk khusus di Aceh ini, kita melibatkan 700 personil Polri, ada 130 personil Polda Aceh, kemudian 570 personil Polres Jajaran dibantu dengan unsur TNI tadi ada kita lihat kan, dan juga dari Pemda, dari Jasa Raja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.